Apa? Mau masuk? Gak boleh. Jangan dulu ya. Hei, gak boleh. Aduh, aduh, aduh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Eh, no. Ayo Miu, semangat ya. Ayo sayang, ayo bisa, kamu pasti bisa. Pindah-pindah terus ya. Sumpah, ini sumpah dekat banget. Aduh, no, nggak boleh lompat, nggak boleh di situ aja udah. Oh my god, oh my god, itu nggak ini? Hey, itu anak kamu udah lahir. Alkohol dulu guntingnya. Thank you.
lagi ya. Keluarin lagi. Sok, mana? Ayo. Masih ada ya? Ayo. Dan. Nih, ini masih ada ya? Nah, kan udah keluar. Baru warna putih, guys. Jangan ditimpa. Wih. Gini. Ayo, mami bantuin ya. Bantuin ya. Kita bantu. Cepetin. Guys, anaknya mati satu yang putih. Padahal lucu banget yang putih. Masih ada satu lagi ya? Ada satu lagi ya? Nih, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga nakal banget nih. Cicilan. Aduh Miu, lihat tuh anaknya. Masih ada ya? Gak tahu iya, tuh masih makanya. Ada kayaknya. Oh gitu. Waduh. Kayaknya ya. Oh iya masih ada. Kita saya induksi dulu ya. Panik banget dok kemarin, duh. Jam 3-an dia udah mulai lahiran. Tunggu aja nggak masalah kok. Apalagi kalau udah keluar biasanya wajar. Udah mau hormon. Nah, ini yang hormon yang ini dia enggak makanin dok, aku guntingin hari-harinya. Oh, ini sakit. Benar-benar. Ditarik tengkuknya. Oh gini. Nah, tahan gitu. Gini ya. Awas, pegangan. Ya. Tunggu sampai sore ya. Sore. Oh, sampai sore enggak sampai jam 3-an lah. Ini berarti masih ada bayinya di sini ya? Iya, masih ada kayaknya. Saya curiga masih ada satu lagi. Satu apa dua gitu. Satu. Yang terapa sih satu ya. Udah kita potongin. Keluar ya? Kita salah ya. Astagfirullah. Ya disini aja. Harus dari daus dari kalau anaknya ngisap kan dia? Ngisap. Oh, keluar tapi ya? Keluar, kelihatan jelas kan? Aku jatuh juga. Yang dipecat buletannya itu. Iya. Astaga. Ntar geli dia. Ini kondisi anaknya gimana dok? Bagus anaknya nggak masalah. Ya kan boleh dibaikkan nggak masalah. Baru mulai kan nanti 14 hari. Sekarang biar susu aja. Ini dia mau ngeluarin anaknya keempat. Ya, tenang. Nah, jangan dipasir. Ayo sayang. Yuk. Ayo, semangat. Sedikit lagi. Minum ya. Minum dulu ya. Sekali lagi. Pintar. Sekali lagi sayang.
Oke. Jadi aku udah mindahin Miu di sini. Jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Dia fokus sama lahirannya dia. Pasti bisa. Oh my god, oh my god, hebat sekali kamu. Ya, terus, terus. Nafas, kok nggak bergerak? Miu, ya guys, nggak bergerak guys, ya, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mati. Oke, teman-teman, ini bayi yang kelima lahir. Aku benar-benar meleng, nggak tahu kalau ini bakal keluar lagi. Jadi udah terlanjur keluar di lantai. Dan yang terakhir, yang kelima ini mati. Ya, sayang banget. Oke, ya, mami tungguin. Mami tungguin. Ya, terus, terus. Terus, terus. Ayo, semangat ya, gak apa-apa. Ayo Miu, ayo Miu, ayo terus, udah ayo iya, ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, mati semua. Gak dikeduk? Enggak, ini untuk ke atas yang tanya dulu. Tadi mati semua ya? Oke, lahir lagi anaknya yang keenam. Tanggal 2 Juli jam 6:30 malam. Tapi sayangnya nyawanya tidak bisa terselamatkan. Mati ya, meninggal. Kayaknya dia mati di dalam kandungan deh. Soalnya pas keluar, plasentanya udah enggak ada. Udah sobek.